Dea, aku kenal sama Febri itu udah sekitaran 3 tahun, kurang lebih kayaknya 3 tahun. Febri itu orangnya baik banget. Pertama kali aku masuk James itu dia yang salah satu orang yang welcome banget sama siapapun. Kebanyakan juga guru-guru baru di sini pasti dekatnya sama Mem Febri dulu. Dia tuh orangnya baik, nggak pernah hitungan, orangnya tuh peduli sama sesama, apalagi tentang makanan. Dia tuh orangnya lucu, karena di mana ada dia, pasti ada makanan. Orangnya suka ngemil, tapi badannya nggak pernah gede. Kalau ngemil tuh pasti dikasih ke orang. Kayak dia beli makanan banyak, ujung-ujungnya dikasih ke aku atau ke yang lain. Orangnya juga peduli, cuman kadang kalau cerita sama dia harus benar-benar punya waktu berdua banget sih. Soalnya kalau misalkan bareng-bareng tuh dia yang kayak susah connectnya gitu, terlalu sibuk sama handphonenya sendiri. Selama ini kenal sama dia, aku udah banyak banget ngabisin waktu sama dia. Yang setiap yang kayak ada acara, aku dipasanginnya sama dia. Sampai pernah waktu kemarin ini tuh ada acara yang dimana tanggung jawab aku sama dia berdua. Outing teacher setahun ini paling seru. Kerja sama-sama dia sebenarnya bikin emosi sih kadang, karena anaknya tahu yang kayak gimana nanti, sedangkan aku anaknya yang nanti gimana. Beda sih, cuman yang seru sih karena kita berdua sama-sama ekspresif. Jadi apapun yang kita lakuin, kita nggak pernah yang kayak dia pusing, yang kayak stres sendiri gitu. Kita yang maunya kayak udah ceria-ceria aja, happy-happy aja. Cuman kadang miss-nya di situ karena dia anaknya simple, bisa dikerjain SKS, sistem kebut semalam, sedangkan aku anaknya harus prepare banget. Itu paling di situ miss-nya. Tapi overall sama aku kenal sama dia, aku senang banget karena aku bisa dapat pengalaman yang banyak juga dari dia. Kita sharing beberapa ilmu juga, dan kita tuh untungnya kita satu frekuensi. Satu frekuensi itu dimana kita berteman dengan sudut pandang yang sama, dengan nilai sekeliling kita tuh sama. Kita suka banget sama ikutan komunitas-komunitas yang kayak kalau bagi dia, dia lebih suka komunitas cek dongeng, tata Instagram, tata media sosial. Sedangkan aku lebih suka komunitas yang peduli ke sesama kemanusiaan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia sharing sama dia yang tentang komunitas-komunitas kita, yang kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak ilmu yang bisa disebarin tuh. Jadi aku doain semoga ini sih gak yang kayak perpisahan gitu sih, walaupun aku udah gak ada tempat kerja yang sama. Aku kenal Mbak Febri tuh kurang lebih udah 1,5 tahun. Dia itu orangnya baik, ramah, terus ya dia tuh selalu traktir. Kalau misalnya dia minta antar kita buat kemana, pasti dia bilang, ayo aku traktir, kayak gitu. Dia selalu kayak gitu, orangnya banyak makan. Setiap ada dia, pasti aja dia selalu ngomong, aduh kayak pengen pesan sesuatu gitu. Dia selalu banget ngomong kayak gitu, dan ujungnya harus banget pesan di GrabFood, kayak gitu. Terus dia tuh orangnya suka lucu gitu, dan kayak pas banget sama aku. Kita suka kayak ngereceh bareng, bikin video-video gak jelas bareng di lab. Kita juga sering banget hangout bareng sama Mem Dea, Mem Dia, Mem Eka, banyakan banget. Banyak barang-barang yang aku inget banget, kita pernah pergi bareng ke Kopi Daong. Di sana kita foto-foto bareng, bikin kayak vlog gitu sama Mem Febri. Semoga dimanapun Mem Febri berada sekarang, kita masih bisa main bareng. Terus kita nggak lupa satu sama lain, kita bisa ketemu-ketemu lagi dan hangout bareng lagi. Dea, Sheila, kalau ditanya kesan-pesan untuk mereka selama kerja bareng mereka tuh, yang pasti satu kata, menyenangkan. Karena walau bagaimanapun, yang bikin betah di tempat kerja tuh ya mereka, yang bikin betah di tempat kerja tuh ya teman, partner kerja kita. Nah, selama bareng mereka tuh banyak banget kejadian yang dilewati. Kejadian happy-happy-nya, sedihnya ada, bahkan marahan pun kita pernah gitu. Dan
banyak banget kejadian-kejadian lucu, kejadian-kejadian menegangkan yang dilewatin bareng mereka. Dan apa ya, bisa dibilang kalau aku sama mereka tuh aku enjoy. Aku jadi diri aku sendiri yang gak dibuat-buat apa gimana karena mereka mendidiknya itu semua. So guys, thank you so much. I hope I can see you soon.